hanya untuk mengantar satu orang anak berusia 12 tahun dari dua orang korban kekerasan seksual di daerah Pekapuran, Kecamatan Tapos. Laporannya itu sudah dilakukan sebelumnya, tetapi belum diperiksa atau belum di BAP si korban. Orang tuanya yang melapor itu sudah. Jadi hari ini karena ada disinyalir keterlibatan anggota BRIMOB aktif yang justru melakukan tindakan-tindakan tanda petik intimidasi supaya ini tidak dilaporkan dan sebagainya, dan itu terbukti dengan menawarkan si pelaku itu diwajibkan dibebankan ganti uang perdamaian lah seperti itu 2 juta, tetapi dengan cara cicilan 200 ribu per